Assalamualaikum sahabat Amira Mekah. Malam ini kami mau tawaf wada untuk insya Allah besok pagi kami kembali ke tanah air. Nah, ini ibu-ibu semuanya sudah siap sedia mau berangkat ke Masjidil Haram. Ibu Mayang Murni. Ibu Mayang Murni ini dari Benar Meriah. Ini ibu dari mana, Bu? Padang. Padang. Bu Nuriyah mana? Bu Nuriyah masih ada. Saya pikir udah pulang duluan kemarin. Iya. Insyaallah sama kita, Bun, ya. Amin ya rabbal. Selalu komunikasi sehat, ya, sehat ya, terus ya. Kayak Allah kita. Iya, itu Bunda Khalidah tuh ya. Oke. Saya karena melihat kacamata tuh enggak tanda saya. Iya, sahabat Amira Mekah, malam ini insyaallah kami semua grup Padang. Iya, sayang Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bunda Lidar dari Pekanbaru nih ya. Alhamdulillah. Sehat Bunda ya? Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Amin. Nah, ini juga Bunda dari Padang. Ini semua bapaknya ini dari Medan ya, dari Pekanbaru. Iya, ini semua. Ini dia jamaah kita. Insyaallah kita akan berangkat tawaf. Ya. Ini Bapak ini sehat Bapak BWNI. Alhamdulillah. Mudah-mudahan BWNI puan keadaan sehat karena kita mau tawaf wada untuk besok kita pulang ke tanah air. Terima kasih sahabat Amira Mekah, sampai di sini laporan saya malam ini. Insyaallah nanti di Ka'bah kita tayangkan lagi siarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kawan-kawan, kami sedang berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan tawaf wada yang insyaallah sebentar lagi akan kami laksanakan. Ini kami satu rombongan bus tadi berjalan menuju masjid. Nah, sudah mau sampai ke Masjidil Haram. Sebentar lagi kami masuk melalui pintu Syai. Bukan main, masih padat. Sudah dulu ya. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول سفرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا الله من ملم هرين يا الله كان سنت سني يا الله كان ملم هرين يا الله تراهر باقي كام يا الله كنت بركنجم في مسجد الحرم يا الله dan kami baru saja ya Allah melaksanakan